lagi bersama saya di channel Ambang Putar. Oke, untuk kali ini ada pertanyaan lagi. Anda bertanya, saya menjawab. Cara memotong, oke. Om, bagaimana cara memotong akrilik? Saya sudah mencoba beli alat potongnya dan saya coba hasilnya kurang maksimal. Jadi ada yang mengalami patahan-patahan atau tidak semestinya pecah melebihi garis. Oke, untuk kali ini saya akan praktekkan mungkin sebisa saya untuk supaya mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini saya punya alat potong cutter untuk akrilik yang sudah rompal. Iya, ini sudah rompal. Jadi ada penekanan pada cutter. Cutter saya ini pecah bagian sini dan saya perkuat pakai akrilik. Dan untuk berikutnya gini, untuk cara potongnya. Jadi langkah pertama setelah ini diukur ya berapa ukuran yang sesuai kita inginkan. Kemudian ini untuk cutternya, biasa untuk langkah pertama saya gunakan seperti ini. Untuk sudutnya seperti ini, saya gunakan bagian atas sini, ujung cutter bagian atas ini untuk membuka kertas ini, kertas protek dari akrilik ini. Jadi saya tarik ke bawah. Ada yang biasa saya gunakan juga ujung pada bagian bawah sini, saya tarik ke atas. Kalau bagian atas bentuknya seperti ini, tarik ke bagian bawah untuk membuka protek kertas ini dulu. Kemudian langkah awal seperti ini. Lanjut untuk pemotongan akriliknya, gunakan yang sisi sebelah bawah ini, yang bagian lancip sebelah bawah sini pada cutter akrilik. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini untuk sudut apa ya, condongnya seperti ini. Dan kemudian jangan cuma mungkin kesalahan di situ, ditarik aja. Karena alat ini butuh penekanan untuk melukai akrilik. Yang biasa saya gunakan setelah seperti ini, saya gunakan penekanan pada ibu jari atau jempol. Saya gunakan seperti ini. Seperti ini. Dan ada juga biasa kalau ibu jempol saya capek, tetap saya gunakan penekanan pakai jari telunjuk seperti ini. Ya. Kanan. Oke, langsung saya praktekkan. Ini saya pakai tebal akrilik 3 mili. Ini tadi yang sudah saya potong pakai akrilik tadi. Sekarang untuk bagian kedua. Di sini sudah saya tandai ini. Saya pakai 15 cm. Jadi untuk penggaris pemotongnya saya juga gunakan akrilik. Oke, sudah pas pada bagian garis. Kemudian seperti ini akriliknya. Ini saya gunakan untuk ujung sebelah sini bagian atas. Membuka protek dulu. Ya, ini perlu pemotongan proses buka protek dari kertas akrilik. Setelah seperti itu tadi, yang kedua saya gunakan bagian bawah sini dan saya tekan pakai ibu jari bersamaan, tarik ke belakang. Tebal 3 mili. Satu, dua, dan itu GAGA A 3. Oke, saya rasa cukup
3 kali tarian dan penekanan, tinggal patah. Oke, untuk hasilnya seperti ini, 3 kali tarian dan penekanan, tinggal triknya tadi. Untuk hasil akhir, saya tarik ke sini dan usahakan bagian yang paling bawah untuk tarian ke sini tadi yang dipatahkan, bukan bagian ujung sini, karena di sini letaknya kurang dalam untuk goresan akrilik tadi. Di sini bagian yang terdalam untuk penekanan, jadi patahkan yang sebelah sini. Oke. Ini yang pertama tadi saya potong. Oke. Lalu gunakan cutter potong biasa untuk kertas proteknya. Tetap kilap, slim. Untuk hasil seperti ini bisa langsung saya gunakan. Jadi tak perlu saya gosok atau saya ratakan lagi, karena hasilnya sudah maksimal, siap untuk dilem. Karena ini nanti saya akan membuat soliter akrilik buat cupang. Oke, demikian tips dan trik dari saya cara memotong akrilik yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari saya, Ambon Butan.